Okeylah, Dahlia. Kalau kita bercakap mengenai apa penyanyi lah kan. So, ada satu soalan ni. Okay. Siapakah penyanyi tempatan yang dah pergi ke tahap internasional? International. Yeah. Mestilah. Soalan mudah je ni, Dahlia. Come on. Soalan daripada Jafar. Orang cik tak adalah. Okey, kita mestilah bila kita cakap pasal tu, Yuna. Yuna kat US waktu sekarang kan. Yes. Ada sesiapa lagi ke? Ada lagi seorang. Ha, ini yang nak bagi tahu ni, ada lagi seorang yang nak tembus ke pasaran luar. Yang bestnya, dia ni seorang usahawan tau. Padu lah. Kalau anda nak tahu siapa individu ni, jom kita saksikan VT yang disediakan oleh saya sendiri. Promote. Okey. Baiklah, sekarang saya bersama dengan seorang individu yang tak perlu diperkenalkan lagi, daripada seorang usahawan kini bakal bergelar seorang penyanyi, Datuk Sri Vida. Apa khabar? Khabar baik saya. Mama. Okeylah, nak tanya Datuk. So, nak tanya Datuk dalam bidang nyanyian ni. So, Datuk nak ambil sebagai bidang yang serius ataupun sekadar hobi? Pada saya perlu pergi serius untuk industri seni suara tanah air dan saya cuba menaluki dunia. Cita-cita besar saya. Saya harap boleh menjadi satu kenyataan dengan plan pemasaran dengan lagu yang saya rasa dah 2 tahun saya cuba buat tak berani, tapi alhamdulillah boleh buat last month lah kiranya saya rekod lagu ni. Okay, so lagu ni dah 2 tahun di orang kata diperam. So Datuk berkolaborasi dengan KRU dan juga Edri untuk membuat lagu sebegini rupa. So nak tanya Datuk jugalah, macam mana datangnya inspirasi ataupun idea untuk mencipta lagu ni? Ha, kutuk saya lagi lah. Bahkan sebenarnya saya nak hala tuju saya tak peduli orang, aku adalah akulah. Saya terpaksa jadi diri saya tak boleh nak berlaku atau macam tu saya kedik lah saya apa semua. Saya lagu tu lah saya. So saya jadi diri saya sendiri. Dan saya tak boleh nak kondang nak macam lain dah. Macam itulah I am me. Dan kenapa lagu orang putih, Kelantan kecil orang putih menang. Tapi sebab saya cuba pergi luar daripada Malaysia, kenapa kita menerima lagu Korea, cuba tengok orang apa boleh terima tak lagu orang Kelantan, orang Malaysia nyanyi lagu orang putih. Macam mana? So kalau kita nak tahu, kita kena nantikan lah. Cuma nak tanya juga penerimaan masyarakat dan orang ramai terhadap Datuk Vida, daripada seorang usahawan yang sangat-sangat berjaya dan sekarang ni nyanyi pula dengan lagu I am me, English pula tu, macam mana pula? Kalau saya ni dikatakan adalah some say that I'm idealist. Saya rasa iya juga sebab saya tak boleh nak ambil tiru-tiru ada orang, saya kena ke depan. Saya sentiasa nak jadi number one and nak jadi pioneer untuk apa. Sebab saya rasa dalam produk Pamoga pun saya pioneer dan akhirnya orang ikut-ikut dan ini pula menaja apa semua. So orang ikut dan harapkan saya boleh menjadi berjaya dalam dunia nyanyian pula sebagaimana saya boleh alhamdulillah berjaya dalam dunia perniagaan. Tapi perlu sokongan sayang lah. Yang kutuk tau.